Kita awali seputar Bandung malam dengan informasi pertama, pemirsa. Sebanyak 4 orang pedagang di pasar stasiun Cimindi yang berada di perbatasan antara kota Bandung dan kota Cimahi dinyatakan positif virus corona setelah menjalani rangkaian tes kesehatan. Alhasil, sudah beberapa hari pasar stasiun Cimindi pun ditutup sementara oleh Pemkot Bandung. Untuk mensterilkan kawasan tersebut dari COVID-19, petugas pun menyemprotkan cairan disinfektan. Petugas Damkar Kota Bandung melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pasar stasiun Cimindi, Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan karena ada 4 orang pedagang dinyatakan positif virus COVID-19 setelah menjalani serangkaian tes kesehatan. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah Kota Bandung pun bertindak cepat dengan menutup pasar stasiun Cimindi selama beberapa hari ke depan. Para pedagang pun mengaku kebobolan setelah adanya 4 pedagang yang terpapar COVID-19 karena pasar tersebut telah melakukan protokol kesehatan yang ketat baik bagi pembeli maupun pedagang. 100 orang melakukan rapid test. Dari hasil rapid test tersebut diketahui ada yang reaktif sebanyak 15 orang. Dan langsung dilakukan isolasi mandiri guna menindaklanjuti hasil reaktif tersebut. Sebelum dinyatakan positif corona, ada 100 pedagang yang menjalani rapid test massal. Dari 15 yang reaktif, ada 4 pedagang yang positif corona setelah menjalani swab test lanjutan. Hal tersebut menjadi peringatan bagi Kota Bandung yang sudah menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.